Angkatan bersenjata Rusia menemukan satu lagi parit prajurit Ukraina berkat bantuan drone pengintai. Setelah posisi parit ditemukan, pasukan Rusia segera mengerahkan artileri. Rentetan peluru artileri ditembakkan dan akurat mengenai parit berikut prajurit Ukraina di dalamnya. Rekamannya diunggah di Telegram Tentara Republik Rakyat Donetsk pro-Rusia pada Selasa 21 November 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia kembali menghancurkan personel Ukraina. Awak UAV dari Detasemen Pengintaian dan Penyerangan Terpisah Rusia menemukan akumulasi tenaga musuh di parit. Setelah prajurit Ukraina terdeteksi, tembakan artileri disesuaikan dan prajurit Ukraina berakhir dengan luka serius. Bahkan beberapa di antaranya dikabarkan tewas di tempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.